Memasuki bulan Ramadan, biasanya masyarakat akan sibuk mencari-cari menu berbuka puasa yang menggugah selera untuk membayar lapar dan dahaga selama seharian berpuasa. Di siang dan sore hari, kawasan ini sudah dipenuhi oleh pedagang-pedagang makanan di sepanjang sisinya. Saat menjelang azan maghrib dan malam hari, jalanan akan dipadati dengan pengunjung yang berdatangan silih berganti. Rame banget nih pemirsa dan banyak banget pilihan makanannya. Yuk ikutin terus. Banyaknya jenis makanan yang tersedia di sini membuat banyak pilihan menu untuk berbuka puasa, dari makanan-makanan ringan sampai makanan berat. Beberapa kawasan kuliner akan diserbu masyarakat sebagai tempat ngabuburit, mencari menu berbuka puasa atau sebagai tempat buka puasa bersama. Wah, ada es kelapa muda. Buka puasa pakai yang segar-segar kayaknya enak nih pemirsa. Es kut Bali, es kelapa muda, es podeng dan jenis es lainnya tersedia di sini untuk menambah kesegaran berbuka. Gimana nih pemirsa? Udah nggak penasaran lagi kan sama suasana pasar lama di bulan Ramadan? Ternyata ramai dan padat banget ya. Benar banget pemirsa, pilihan makanan untuk berbuka puasanya juga banyak banget. Jadi pemirsa harus banget deh cobain ngabuburit di Pasar Lama Tangerang. Kalau gitu, Kinan dan Vicky pamit undur diri. Sampai jumpa.